Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan, keutamaan ilmu Dan sungguhnya ilmu akan menjaga sang pemilik ilmu Dan diriwayatkan uh, meskipun sanatnya uh, tidak valid yang namun diriwayatkan dan masyhur di buku-buku para ulama dijelaskan oleh Ibn Taimiyah Ibn Al Qayyim dan juga para ulama yang lainnya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Ziyad di mana Ali radhiyallahu anhu pernah berkata ya Kumail kemudian dia berkata al ilmu ashrafu min al mal ilmu itu lebih mulia daripada harta al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal ilmu akan menjagamu Sementara kalau harta, kau yang jaga harta. Ini di antara kalimat yang indah yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhu, dia berkata, Al-ilmu ashrafu minal mal, ilmu itu lebih mulia daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu menjagamu, wa anta tahrusul mal. Adapun harta, engkau yang jaga. Al-malu tangkusu nafakatu, wal-ilmu yazku bil-infaq. Kalau harta kau infakan berkurang, tapi kalau ilmu semakin kau infakan, semakin kau ajarkan, semakin berkembang. Ya. Al ilmu hakim wal malu mahkumun alaihi ilmu yang menghukum dan harta yang dihukumi. Ini di antara perkataan indah dari riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjagamu sementara engkau yang ee, menjaga harta. Ini mau kita singgung insyaallah taala namun sebelumnya ee, kita ingin menyampaikan bahwasanya di antara ibadah yang teragung adalah ibadah menuntut ilmu. Dari banyak sebab kenapa dikatakan uh, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Saya sebutkan perkataan para ulama. Seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Laisa ba'dal fara'id afdalu min ilmi." Tidak ada yang lebih afdal setelah fara'id setelah kewajiban-kewajiban uh, tidak ada yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah yang sangat agung ya. Seorang kalau sudah selesai dari kewajiban-kewajibannya maka yang paling agung adalah menuntut ilmu. Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah Menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah Artinya seorang salat sunnah mungkin dia salat sunnah Uh, 10 menit, 15 menit, setengah jam dia nuntut, nuntut, duduk nuntut ilmu itu juga pahalanya bahkan kata Imam Syafi'i pahalanya besar bahkan kata Imam Syafi'i afdalu min solatin nafilah lebih afdal daripada solat, solat sunnah jadi menurut saya seorang ketika nuntut ilmu dia sedang menghadirkan dalam dirinya, dia sedang beribadah sehingga dia serius, Memangnya kalau kita solat kita serius kita berusaha menghadirkan hati kita khusyuk di hadapan Allah. Untuk ilmu demikian juga kita berusaha mencari keberkahan dari nutut ilmu, berusaha memahami, berusaha mencatat. Karena nutut ilmu lebih afdol daripada solat sunnah. Ya. Ini bukan berarti seorang melalaikan solat sunnah, tidak. Para ulama tidak mencontohkan demikian. Tapi maksudnya ada waktu untuk solat sunnah yang ibadah itu untuk uh, untuk semakin dekat kepada Allah dan ada waktu untuk menuntut ilmu di mana seorang meninggikan imannya dengan menuntut ilmu Kemudian juga uh, Ibnul Jauzi, ya, Rahimullah pernah berkata dalam kitabnya Sayyidul Khatir, Laisa fil wujudi syai'un ashrafu minal ilm. Tidak ada di alam wujud, di alam nyata yang lebih afdal daripada ilmu, yang lebih mulia daripada ilmu. Kaifala, bagaimana tidak demikian, yaitu tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Mengapa demikian? Wahuwad dalil, karena ilmu adalah petunjuk. Ini, ini menguatkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu petunjuk sehingga memberi petunjuk kepada kita sehingga menjaga kita. Wa huwa dalil karena ilmu adalah petunjuk. Fa udima wa qad dalal. Kalau dalil sang petunjuk tidak ada, maka muncullah kesesatan, muncullah kesesatan. Maka ilmu itulah yang menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Makanya dikatakan orang-orang Nasrani dengan dalil ya, sebagaimana kita baca dalam surat Al-Fatihah setiap hari. Ihna siratal mustaqim, siratal an'amta alaihim, alaihim, Ya, 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 ya itu artinya, Ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang sesat. Siapa maksudnya orang-orang? Maksudnya orang-orang Nasara. Kenapa mereka dikatakan sesat? Karena mereka beribadah, berakidah tanpa ilmu. Sehingga kapan ilmu itu hilang, maka seorang terjatuh dalam kesesatan. Maka ilmu fungsinya adalah menjaga ya. Kemudian juga Al Ahnaf bin Qais berkata, "Kullu 'izzin lam yutat bi 'ilmin fa ila dhullin masiruhu." Seluruh kejayaan yang tidak dibangun di atas pondasi ilmu, maka ujungnya adalah uh, ke kehinaan, ya. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu lama-lama akan tumbang, lama-lama akan tumbang. An-Nawawi, al, al Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Al-ishtighalu bil 'ilmi min afdhalil qurab." Perhatikan, sibuk belajar ilmu termasuk dari taqarrub yaitu kurbah ibadah yang paling agung wa ajalli taat dan ketaatan yang paling mulia wa ahammu wa ahammi anwa'il khair wa akbaril ibadat dan dia adalah uh, kebaikan yang paling urgen dan ibadat yang paling besar di sini semua pujian dari Imam Nawawi jadi ilmu sibuk menuntut ilmu adalah taqarrub ila Allah bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik ketaatan yang terbaik ketaatan yang teragung kebaikan yang ter, yang paling urgen dan ibadat yang paling besar yang paling besar oleh karenanya kita dapati bahwasanya ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikra ikra bismirabbikal ladzi khalaq bacalah bacalah isyarat bahwasanya dengan membaca seorang akan mendapatkan apa? ilmu. Seorang mendapatkan ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca tentang keutamaan ilmu sangat banyak ya. Sangat banyak ya. ya kita mau bahas terlalu panjang nanti karena ada kajian khusus tentang keutamaan ilmu, tapi saya akan isyaratkan sebagian saja ya tentunya membahas tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak tapi sebagian akan saya isyaratkan Sedikit saja di antaranya subhanallah malaikat makhluk yang sangat agung Malaikat makhluk yang sangat agung yang disebut dengan al-malaikatul muqarrabun malaikat yang dekatkan dengan Allah karena mereka sangat dekat dengan Rabbul Alamin. Dan mereka la ya'sunallaha ma amarahum. mereka tidak pernah membangkang atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka wa yaf'aluna ma yu'marun selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka yusabbihunal al yusabbihuna laila wan nahar la yafturun mereka beribadah bertasbih siang dan malam tidak pernah letih. Dalam hati yang layas amun tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang luar biasa kuatnya, ya, begitu dahsyatnya. Tetapi malaikat-malaikat tersebut hormat kepada penuntut ilmu. Hormat kepada penuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW alaihi hadis Abu Darda? Innal malaikata la tadau ajnitaha ajnihataha. ridhon li talibil ilmi bima yasna. sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya yaitu merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena mereka ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu jadi malaikat merendahkan dirinya meletakkan sayapnya ketika melihat penuntut ilmu kenapa karena pengagungan terhadap penuntut ilmu ya. Sehingga kalau penuntut ilmu tersebut sudah mencapai derajat orang alim, Nabi bersabda, "Wa innal al alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al hitani fil ma." Kalau seorang sudah mencapai derajat alim, maka seluruh penghuni langit dan penghuni bumi akan mendoakannya. Sampai ikan-ikan di lautan juga akan mendoakan orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu Uh, menjaga dari kerusakan ya orang tidak punya ilmu timbul kerusakan timbul kerusakan kerusakan secara uh, secara rohani terjumus dalam berbagai macam maksiat kerusakan secara fisik ya. makanya ketika seorang punya ilmu dia akan meng mengarahkan masyarakat untuk tidak melakukan kerusakan makanya kenapa dikatakan hewan di lautan pun mendoakannya karena orang berilmu akan mencegah terjadinya kerusakan di di daratan maupun di lautan. Sehingga pantas orang yang berilmu, orang alim didoakan bahkan oleh penghuni lautan, ikan-ikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alim 'alal al 'abid qamari ala sa'iril kawakib." Dan keutamaan orang berilmu dibanding orang alih ibadah seperti keutamaan rembulan di atas seluruh uh, al-fadlil qamari Lailatul al badri seperti Keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang yang ada. Bulan purnama cuma satu, bintang begitu banyak mungkin ribuan mungkin jutaan, tetapi yang memberi penerangan ke bumi adalah rembulan, rembulan. Dan Nabi menamakan orang membandingkan mengkom mengkomper antara ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti rembulan dengan bintang-bintangnya. Ahli ibadah mungkin jumlahnya ribuan, jutaan, tapi mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memberi petunjuk kepada masyarakat. Yang bisa memberi petunjuk kepada masyarakat menjelaskan hukumnya apa, ini haram, ini halal, ini tidak boleh, jangan lakukan demikian. Itu adalah para usabi. Fungsinya adalah menjaga. Ya, makanya jangan meremehkan ibadah, nuntut ilmu. Tentunya semua ada aturannya. Bukan berarti ibu nuntut ilmu, akhirnya suaminya jadi tumbal ya, tidak diperhatikan dari pagi sampai jam 9 untuk ilmu kemudian lanjut lagi pada duhur sampai asar terus asar sampai maghrib maghrib sampai isya pulang ke rumah dipijit, dipijit suami Wah, ini ini ilmunya semua hilang tidak diamalkan ya ya enggak maksudnya semua ada aturannya untuk ilmu ada kewajiban sama suami juga ada praktek juga ada semuanya di diperhatikan tapi ketika tut ilmu kita menuntut ilmu dengan serius ya saya sini sampaikan bahwasanya satu ibadah tidak semua pahala yang sama seperti Allah mengatakan orang sholat di saf yang sama berdampingan pahalanya bisa jadi seperti langit dan dan bumi. Karena apa? Karena yang satu sholat serius, yang satu kurang serius. Yang satu sholat pikirannya kemana-mana, yang satu khusyuk. Itu ilmu pun demikian. Insya Allah kalau dalam majelis ilmu semuanya berkah. Ya. Semuanya berkah. Semua dapat pahala. Tapi Allah membedakan satu dengan yang yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Makanya ilmu itu benar-benar e, ibadah kita harus perhatian. Makanya Uh, di antara isyarat juga bahwasanya ilmu itu adalah menjaga seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariq hadis Abu Darda yang tadi kita sebutkan potongannya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah siapa yang menempuh satu jalan dalam merangkak menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga padahal kita tahu ibadah itu banyak digunakan dengan jalan dengan berjalan ibadah berjalan ke masjid jalan atau tidak jalan Berja, untuk berbakti sama orang tua jalan cari rezeki buat anak-anak juga dengan berjalan umrah juga ada perjalanan jadi mau nyambung silaturahmi kita juga ber, berjalan kita ngantar sedekah ke orang juga kita ber, berjalan tetapi kenapa cuma disebutkan berjalan dalam rangka ilmu kata para ulama karena itu jalan tersingkat menuju surga jalan tersingkat menuju surga Jalan tersingkat menuju surga. Kenapa jalan tersingkat menuju surga? Karena dengan di, dan untuk ilmu, sederhananya, terbukalah cakrawala akan banyak kebaikan, dan juga kita punya wawasan tentang banyaknya keburukan, sehingga kita bisa terhindar dari keburukan tersebut. Ya, dan kalau kita enggak, enggak belajar, kita enggak tahu keburukan, kita terjatuh, tidak terjaga. Kita selain belajar kebaikan, kita juga belajar keburukan untuk menjauhinya. Kata seorang penyair, ya, Araf, syarra li syarri, walakin li Man lam ya minal ya aku belajar keburukan bukan untuk melakukannya, aku mengenali keburukan untuk menjauhinya siapa yang hanya belajar kebaikan tidak mengenal keburukan, dia akan terjatuh dalam keburukan, nah ini fungsi ilmu menjaga seorang agar tidak terjudul keburukan jadi dengan untuk ilmu kita sendiri akan terjaga, makanya sering saya dengar, perlah mengatakan di antara sarana paling utama di zaman fitnah, agar orang bisa istiqomah, nutut ilmu Kapan dia sudah mulai meninggalkan majelis ilmu, dia terj terjatuh. Ya, tapi kalau dia rutin, rutin, mungkin dia terjatuh, tapi dia bangkit lagi. Terjatuh, bangkit lagi. Jangan tinggalkan majelis sama ilmu. Meskipun seminggu sekali, ya. jangan juga kebanyakan sehari empat kali, enggak. Ya, kalau saya ceramah ya, lain. ini yang hadirnya sudah lah. Satu, oke, okay, dua, tiga, oh, mulai kurang konsen, tiga hang. Empat, salah kesimpulan, wah bahaya. Yang karenanya semua ada kadarnya, semua apa? kadarnya. Semua ada kadarnya tidak boleh ber, berlebihan. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan perkataan dari Tahir bin Ashur tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Az Zumar. Kul hal ya stawil ladina ya alamuna wal ladina la ya alamun. In nama ya tadakkarul albab. Itu surat Az Zumar ayat 9. Surat Az Zumar ayat 9. Allah berfirman di awal ayat. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidah wa qa'ima yahdharul akhirat wa yarju rahmatah rabbih Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal la ya'lamuun inna ma yatadzakkarul albab. Apakah orang-orang kafir lebih baik ataukah orang-orang yang di malam hari mereka beribadah di tengah malam dengan sujud, dengan berdiri dalam salat. Dalam kondisi yahdharul akhirah mereka takut dengan hari akhirat, takut dihisab, takut hari kebangkitan. wa yarju sementara mereka juga berharap rahmat Allah berharap kasih sayang Allah berharap ampunan Allah berharap ganjaran dari Allah berharap surga takut neraka setelah itu Allah berfirman kul hal yastawil ladina ya'lamuna ya walladina la ya'lamun ya katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu jawabannya tidak sama inna maitadzakkarul albab yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang yang cerdas ini disebut dengan istifham ingkari pertanyaan untuk mengingkari Apakah sama orang berilmu dengan orang berilmu Tidak usah dijawab, jawabnya tentu tidak Tidak sama, dalam dalam hal apa Tidak sama, Allah tidak sebutnya Dalam hal apa, menunjukkan Tidak sama dalam segala hal Tidak sama dalam segala hal, antara orang alim Dengan orang jahil, tidak sama dalam Segala hal Ini menunjukkan tentang keutamaan uh, Orang yang uh, Yang berilmu, makanya Jangankan orang berilmu Dibandingkan dengan orang jahil, bahkan hewan berilmu tidak sama dengan hewan yang jahil. Allah sebut dalam surat Al-Maidah tentang perbedaan antara surat nomor tiga atau sekian atau lima ya al surat al maidah perbedaan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu ya salunaka ma dahu hilalahum kullu hilalahum kullu hilalahum tajibat min al jawarihi mukalibina huna mimma allamakumullah. fakulu mimma amsakna alaihi kumadkurus mullahi alaihi kata Allah mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Itu yang kalian silakan makan makan yang baik. Kemudian apa yang merupakan hasil buruan dari anjing-anjing yang kalian ajarin? Ada anjing-anjing kalian sudah ajar, disebut Al-Kalbul Mu'allam, anjing yang sudah berilmu. Kemudian kalian lepaskan, kalian bismillah, kemudian dia kejar, dia nangkap kambing misalnya, atau rusa misalnya, atau hewan buruan. Maka hasil hewan buruan tersebut halal, meskipun mati, meskipun tidak disembelih. mungkin dia gigit sampai mati itu hasil buruannya apa halal. Kenapa halal? Karena anjing ini sudah belajar. Tapi kalau ada anjing bahlul, kemudian dia lepas, dia tangkap tangkap rusa, maka tidak halal bagi kamu. Kenapa? Karena dia bahlul. Dia belum tentu tangkap untuk tuannya, bisa jadi dia tangkap untuk dirinya sendiri. Maka di sini kalau anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu dibedakan, apalagi manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu. Nah, uh, saya akan bacakan perkataan Tahir bin Ashur dalam uh, tafsirnya Tahrir wa Tanwir tentang enam poin uh, bahwasanya perbedaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu ini menunjukkan ada penjagaan ilmu. Ilmu menjaga kita, ilmu menjaga kita dari kesalahan, dari ketergesaan, dari kerugian waktu, dari uh, sehingga uh, se uh, dengan ilmu kita bisa optimal banyak ya dan subhanallah kita enggak usah bicara tentang ilmu agama bahkan ilmu dunia lihatlah negara-negara maju sekarang ini di di, di hadapan kita ya e, mereka maju kenapa karena ilmu tuhan. bukan? karena ilmu mereka pakar teknologi mereka lebih ngerti tentang ilmu dunia ketika mereka lebih paham tentang ilmu dunia maka mereka bisa maju dalam urusan apa dunia ini e, artinya ilmu memang buktinya merupakan pondasi tegaknya suatu negeri atau suatu bangsa Ketika bangsa tersebut ahli dalam bidang tertentu dia bisa berinovasi dan dia bisa uh, kreatif dalam berkreasi dan macam-macamnya sehingga naiklah dan majulah bangsa tersebut. Sementara bangsa yang tidak punya ilmu akhirnya jadi hanya anak buah, hanya bergantung kepada bangsa-bangsa yang berilmu. Kita bicara ilmu dunia. Ilmu dunia saja artinya ilmu tentu beda antara orang berilmu dengan orang tidak ber, berilmu. Ini umum baik orang ahli dalam ilmu dunia maupun yang tidak ahli dalam ilmu dunia apalagi orang ahli dalam ilmu syariat dengan orang yang tidak ahli dalam ilmu syariat. Baik saya saya bacakan di sini. Baik. wa qad kana kinayatan 'anil fadhli ala ila ithbatil ya'lamuna 'ala ketika Allah menafikan Allah katakan istiwa tidak sama antara yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dan ini maksudnya orang yang berilmu mulia dibandingkan yang tidak berilmu ya maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang tidak berilmu secara umum secara umum dalam segala sisi orang berilmu tidak sama orang tidak berilmu dalam berkata-kata dalam bersikap dalam uh, apa namanya dalam hidup berumah tangga dalam mengurus anak dalam kehidupan duniawinya dalam ibadahnya dalam keyakinannya itu di dunia belum nanti di alam barzah pasti dibedakan ketika dibangkitkan pasti dibedakan dan di hari akhirat pasti di, dibedakan Fa innaka iktahama fihi 'alimun wa jahilun illa lil 'alim fihi minas sa'adah ma la jahil Tidaklah kau mendapati suatu kondisi di mana di situ datang dua orang yang alim maupun jahil, dua orang masuk dalam satu kondisi yang sama dalam kegiatan yang sama kecuali kau akan dapati orang yang berilmu pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak didapati oleh orang yang jahil. Dalam kondisi yang itu merupakan mayoritas kegiatan kehidupan sosial. Dalam kondisi yang itu merupakan mayoritas kegiatan kehidupan sosial. Ya, enam, enam perkara ini merupakan kegiatan sosial. Yang pertama beliau berkata, Al-Maqamul Awal, yaitu kondisi yang pertama, Al-Ihtida ila syai' il al-maqsud nawaluhu bil-amali bihi wa huwa maqamul amal. Yaitu, petunjuk untuk bisa melakukan apa yang dituju. Dengan ilmu, seorang bisa tahu apa yang mau dia lakukan. sehingga dia bisa menuju kepada tujuan tersebut. Ya. Orang yang memiliki ilmu, dia akan mengetahui jalan-jalan untuk mencapai tujuannya, sehingga akhirnya dia mencapai tujuan dengan mudah, biusrin dengan mudah, wafikurbin dan dengan segera, wayaklamu mahu min al amal, aula bil ikbal alaihi dan dia tahu mana yang lebih utama, prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini orang-orang berilmu, dia tujuannya ini, nah dia tahu dia, Karena dia punya ilmu, dia tahu jalan-jalan menuju ke situ Dia tahu mana jalan termudah Dia tahu bagaimana bisa optimal Bisa dengan cepat tercapai Dan dia tahu mana yang prioritas Berbeda Wagairul alim bihi ya masalikahu okay. Ada pun orang yang jahil Dia bingung, itu ke situ gimana caranya Gak ngerti, saya ingin begini Jadi ini, gimana caranya, gak ngerti Dia okay. gak ngerti Sehingga tersesat wa yudhi'u zamanahu fi talabi dan akhirnya dia buang-buang umurnya karena untuk mencapai tujuan tersebut belum tentu dapat fa imma an yakhiba fi sa'yihi wa imma an yanalahu ba'da an tataqadafahu al azra'u wa tantabahu an nawaibu wa takhtalita alayhi al haqa'iq mungkin dia ada dua kemungkinan akhirnya tidak berhasil mendapatkan tujuannya karena tidak punya ilmu atau dia mendapatkannya namun setelah mengalami berbagai macam kerusak, kesusahan, terkena berbagai macam kesulitan, terkena berbagai macam musibah ya. Sehingga bingung menghadapi permasalahan. Maksud. Terkadang dia menyangka telah mencapai tujuan, ternyata tidak. Hatta idan tabaha nafsu fi dia sayang, oh, ternyata bukan ini yang saya cari, ternyata saya salah. Wa misluhu qauluhu ta'ala dan ini seperti uh, firman Allah Subhanahu wa taala Walladzina kafaru a'malum kasarabin biqi'atin yasabud dhum'anu ma'a. Bahwasanya orang-orang kafir perbuatan mereka amal mereka seperti fata morgana, orang yang haus melihatnya ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a. Ketika dia dekati ternyata tidak ada, tidak ada air. Ya. Wa min ajli hadza sya'a tashbihul ilmi bin nur wal jahli bil dhulmah. Dengan demikian kita dapati sering diperumpamakan ilmu dengan cahaya dan kejahilan dengan kegelapan. Ini contoh dia sebutkan dalam urusan apapun kita urusan dunia kita ingin dagang kalau nggak ngerti cara caranya habis umur mungkin rugi ya kita nggak tahu caranya untuk meraih tujuan urusan apapun termasuk urusan apa duniawi tapi kalau kita ngerti oh caranya begini kata Allah waktu buyu tamin abu abiha masuklah rumah melalui pintu ada pintu pintunya ada caranya mana yang prioritas mana yang enggak untuk bisa berhasil ada cara-cara orang yang cerdas dia ngerti ya dunia ilmu dunia apapun Nah, saya katakan demikian juga terlebih utama masalah ilmu akhirat. Kita ini uh, ketika ingin beramal hendaknya kita berilmu dan makanya Imam Bukhari membuat bab judulnya bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum ber berbuat. Di antara keutamaan ilmu tidaklah disebutkan keutamaan ibadah apapun, keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan menikah, keutamaan salat, keutamaan puasa tidak ada ibadah apapun disebut tentang keutamanya kecuali include di dalamnya keutamaan ilmu. Include di dalamnya keutamaan. Kenapa? Karena ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang dikerjakan di atas ilmu. Ya tidak? Kalau mereka keutamaan puasa, maksudnya puasa dengan ilmu. Ya, keutamaan haji, maksudnya berhaji dengan il? ilmu. Bukan haji ngawur. Keutamaan umrah begini-begini, maksudnya umrah dengan il? ilmu. Keutamaan menikah, maksudnya menikah dengan dengan ilmu. Ya. Sehingga semua ibadah yang disebut tentang keutamaannya include di dalamnya tentang keutamaan ilmu ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut. Makanya ilmu itu ada yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Fardu ain bagi seorang yang ingin melakukan suatu kegiatan, dia harus belajar sebelum melakukan kegiatan tersebut. Maka seorang yang ingin hajinya benar, sehingga hajinya benar. Nah, demikian juga dalam segala hal. Sekarang kita misalnya orang berumah tangga. Berumah tangga tanpa ilmu, dia akan masuk dalam rumah tangga tanpa ilmu, tidak ngerti fikinya, tidak ngerti hukumnya, tidak mengerti hak hak suami, tidak mengerti hak istri. Ya, akhirnya kacau rumah tangga tersebut. Ya. Beda kalau dia masuk dengan ilmu, dia belajar sehingga dia bisa menata rumah tangganya dengan baik ketika terjadi konflik di antara suami istri bagaimana menghadapinya, ketika anak bagaimana mentarbiahnya, dia ngerti. Dengan diharapkan dengan ilmu tersebut dia bisa mendidik, membina rumah tangganya dengan dengan baik, dengan optimal dengan waktu yang singkat. Dan ini berlaku pada uh, segala bentuk apa? Segala bentuk ibadah. Maka terkait dengan masalah uh, kehidupan seorang berilmu, dia akan tahu mana yang prioritas, mana yang kurang. Ini dulu, baru itu. Ini terlebih dahulu, baru kemudian yang itu. Nah, ini kalau orang jahil tidak tidak ngerti. Maka ini ada perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh Taḥri bin Asho dalam tafsirnya, Bahwasanya Uh, dengan demikian orang yang berilmu terjaga dari buang-buang waktu, ya, ya, sehingga dia bisa optimal terjaga dari terjerumus dalam berbagai macam kesalahan-kesalahan karena dia di atas il-ilmu. Adapun orang jahil ketika dia melakukan suatu kegiatan mungkin berhasil, mungkin gagal. Kemudian terkadang dia menyangka berhasil ternyata salah. Kalaupun dia benar-benar berhasil ternyata setelah melewati waktu yang panjang dan telah melewati berbagai macam kesalahan. Dari sini kita tahu bahwa ilmu benar-benar menjaga seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, semakin uh, merupakan cabang dari pertama, al-maqamu tsani nashi'un anil awal wa huwa maqamu salama min nawaibil khata. Kondisi yang kedua adalah cabang dari yang pertama yaitu seorang selamat dari berbagai macam kesalahan ketika melakukan kegiatan. Wa muzillatil madallat. dan yang menggelincirkan dia sehingga bisa membuat dia terjerumus dalam kehinaan dengan ilmu. Kalau dia punya ilmu dia tidak akan mengalami hal hal tersebut. Fal alimu yasimhu ilmuhu min dalik. Orang punya ilmu akan terhindar dari itu, itu semua. Kalau enggak punya ilmu mudah terjerumus, mudah terjatuh. Ya. Makanya ilmu itu men menjaga. Wal jahil yuridu salamata fa yaqul Orang bodoh ingin keselamatan maka justru terjatuh dalam kebinasaan. Fa innal khata'a qad yuqi'u fil halaki min haythu talab al fawz min haythu talabul al fawz karena kesalahan bisa menjatuhkan seorang dalam kebinasaan padahal dia lagi ingin mencari keselamatan Allah berfirman tentang orang munafik wa mithluhu qawluhu ta'ala fama rabihati tijaratuhum maka perdagangan mereka tidaklah menguntungkan idh maththalahum bitajir kharaja ya tulubu fawai dar ribah minti jarotihi faaba bil khosrani. Allah perumpamaan seperti seorang pedagang yang keluar dari rumahnya berharap mendapatkan keuntungan ternyata rugi. Walidali kayu shabahu sayu al jahili bi Intinya dia ingin menyampaikan dengan ilmu akan membuat engkau selamat dari berbagai macam kesalahan. Dan ini penting ya. Kita tahu dari urusan dunia, urusan akhirat belajar dulu. Kalau enggak belajar, solat nanti salah salah. Biarlah orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, salli fa inna kalam tu salli. Ulang salatmu. Sungguhnya kau belum salat. Ini salat lagi. Dia balik lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, salam, salli. Irji' fa salli fa inna kalam tu salli. Balik salat. Kau belum salat. Kenapa salatnya salah? Dia tidak belajar tentang fikir oh? so? salat. Akhirnya salatnya salah. Jadi kalau musim haji, wah oh, banyak orang salah. Ngawur, banyak. Kenapa haji tidak tidak ber, berilmu? Banyak. Banyak orang haji tidak berilmu. Sampai ada yang punya ide supaya selamat dari Muzdalifah kata mereka kita tawaf dulu baru ke Muzdalifah. Ya. Eh, artinya kan Muzdalifah dulu baru kenapa? Saya dengar sendiri. Punya ide bagaimana supaya menghindari kemacetan? Ya, karena dia tidak berpikir pakai dalil, dia berpikir secara secara duniawi doang supaya selamat dari kemacetan Muzdalifah karena dari Arafah kan ke Muzdalifah. Caranya gimana? Tawaf dulu. Udah sepi baru masuk ke Musdalifah ngawur ya ini kenapa nggak punya nggak punya ilmu nggak punya ilmu nggak punya ilmu makanya uh, seorang ketika punya ilmu selamat dari berbagai macam kesalahan dan itu terlihat ketika misalnya abis musim haji kalau saya pas ngisi kajian yang tanya semua salah salah semua kenapa tidak belajar seandainya mereka belajar mereka akan terselamatkan dari kesalahan kesalahan ter tersebut mereka akan selamat kesalahan, kesalahan. Sama dengan kesalahan-kesalahan. Sama dengan berumah tangga. Berumah tangga orang mungkin bertanya, kenapa kon, harusnya kok begini? Kenapa, kenapa? tidak belajar? Sehingga terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Ya. Dan itu kesalahan bisa jadi berulang-ulang. Maka ilmu menyelamatkan seorang dari kesalahan-kesalahan. Sehingga dia menjadi waspada. Baik. Yang berikutnya, tentang perbedaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Maqamu unsil syafi, fal alimu tatamayazu indahu al manafi'u wal madar wa tankashifu lahu Yaitu seorang merasa indah dengan terungkapnya, terungkapnya ilmu itu mengungkap. Dengan ilmu akan terungkap bagi dia manfaat-manfaat dan terungkap bagi dia kemudaratan-kemudaratan. Akan terungkap bagi dia hakikat-hakikat yang sebelumnya dia tidak ketahui. sehingga dia wathiqan uh, bi sihatti idrakihi sehingga dia percaya diri ketika dia melakukan suatu kegiatan. Kual kullaman kashafat lahu kana anisan bi khilafi alim. Setiap ada suatu yang terungkap baginya setelah dia belajar, dia seperti menemukan satu seorang teman yang buat dia semakin apa? bahagia. Berbeda dengan orang yang tidak tidak belajar, dia bingung bimbang, enggak ngerti apa yang harus dia, dia lakukan ya maka ini di antara keutamaan e, orang berilmu misalnya seorang belajar kemudian ketika dia masuk terbuka dia belajar lagi terbuka apa namanya cakrawala tentang dunia misalnya oh dia tahu ini cara berdagang begini mana yang terbaik begini harusnya begini ya tadi itu urusan dunia urusan akhirat pun demikian seorang ketika belajar dia banyak buku baca buku dia oh ternyata ada ini ada faedah baru ada faedah baru dan setiap dia mendapat faedah dia merasa bahagia orang alim tidak mendapatkannya ya, sehingga dia tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Orang alim mengerti, saya begini, saya yakin, karena saya punya ilmu untuk melakukannya. Taib. Yang keempat, maqamul ghina anin nas bimikadaril ilmi wal ma'lumat. Seorang menuntut ilmu, dia akan merasa cukup, tidak butuh kepada masyarakat, atau tidak butuh kepada orang lain, sesuai dengan kadar ilmu dan wawasan yang dia miliki. Fakulla ada ilmu alim kau anin nasfi semakin tinggi ilmu seseorang ya, ya baik urusan dunia maupun urusan akhirat dia semakin tidak membutuhkan orang lain baik dalam urusan agama maupun urusan akhirat karena dia punya urusan dunia karena dia punya ilmu dia tahu bagaimana harus dia lakukan dia tahu bagaimana harus dia kerjakan nah, kalau orang tidak punya ilmu kan bingung gimana tanya lagi sana sini coba lagi sana sini benar yang kasih tahu ternyata salah salah lagi tapi kalau punya ilmu dia ngerti begini caranya, begini caranya. Ya. Maka uh, semakin punya ilmu, semakin tidak butuh kepada orang lain dan dan itu yang terbaik. Semakin tidak butuh pada orang, semakin kuat tauhid seseorang. Ya, semakin tidak butuh orang lain, semakin kuat tauhid apa? seseorang, kita tetap butuh sama orang tetapi semakin mengurangkan kebutuhan kita kepada orang lain, semakin tinggi tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa man yastagni yugnihillah siapa yang merasa cukup maka Allah akan buat dia cukup jangan jangan sedikit, sedikit minta sana minta sini ngemis sana ngemis sini melas ke sana melas ke sini ya bukan begitu orang yang bertauhid berusaha tidak membutuhkan orang tetap dia pasti akan butuh namanya kita makhluk sosial tetapi dia mengurangi semakin kuat ketidakbutuhannya kepada orang lain dan dia hanya butuh kepada Allah maka akan semakin kuat tentang orang berilmu dengan tidak berilmu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir wa ma yastawil a'ma wal basir wala dzulumatu wala nur wala dhil wala harur tidak sama orang yang buta yang tidak punya ilmu wal basir dengan orang yang melihat itu orang yang punya ilmu. Wala dzulumatu wala nur sebagaimana tidak sama antara kegelapan dengan cahaya. Wala dzil wal harur tidak sama dengan orang yang bernaung di bawah naungan uh, teduhan dengan orang yang tidak yang duduk bukan di bawah teduhan kepanasan. Di sini Subhanahu wa mengatakan, lihatlah Allah menyamakan antara orang berilmu dengan tidak berilmu seperti orang yang duduk di bawah teduhan dengan orang yang duduk apa? kepanasan. Duduk di bawah teduan ada kelezatan gak? Ada. Isyarat bahwa nuntut ilmu adalah kebahagiaan. Dan ini nyata. Orang semakin nuntut ilmu dia semakin mendapatkan apa? Kebahagiaan. Makanya kita dapat, kalau kita dapat cerita tentang para ulama seperti Syekh al rahimahullah. Kalau dia disebutkan cerita, saya dengar tentang kisah beliau. Kalau beliau sudah kadang baca buku naik tangga. Bukunya di atas, di rak buku dia naik tangga. Dia bisa sampai berjam-jam. Dia di tangga tersebut tidak turun-turun. Dia baca. Ada kelezatan. Kakek capek tapi dia ada kelezatan. Kenapa dia rela berdiri berjam di tangga? Kenapa? Karena ada kelezatan. Sampai sebagian ulama istrinya cemburu kepada buku. Karena buku aja yang dilihat melulu, istri jarang dilihat. Kenapa? Ada kelezatan ketika membaca apa? Buku. Laptop aja dibuka, istri jarang dibuka. Kenapa? Karena dia ada kelezatan, dia nyaman, dia nyaman, dia nyaman. Ya. Kenapa? Karena ada kelezatan kenikmatan. Dan di antara dalil akan hal ini adalah kisah Nabi Musa alaihi Nabi Musa alaihi salam dia punya ilmu yang cukup untuk membimbing Bani Israel masuk surga. Karena dia dapat wahyu langsung dari siapa? Allah. orang yang paling alim di Bani Israel Nabi Musa alaihi salam. Dia tidak butuh ilmu lain karena kalau ada ada ilmu yang dia butuhkan Allah langsung kasih untuk membuat dia dan kaumnya masuk surga. Namun ketika suatu hari dia berkhutbah dengan khutbah yang benar-benar merasuk ke dalam hati, membuat orang banyak menangis. Sehingga ada dari dari Bani Israel yang kepo bertanya, apakah ada orang yang lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Fa'ata ilm ilallah. Maka Allah pun tegur Nabi Musa ketika Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Harusnya Nabi Musa berkata, Allahu A'lam. Harusnya demikian. Tapi dia bukannya bermaksud sombong, dia tahu setahu dia yang paling berilmu dia. Ternyata ada orang lain yang punya ilmu yang tidak dia miliki, itu Nabi Khadir. Maka Allah tegur, Wahai Musa, ada orang lain yang punya ilmu yang kau tidak mi miliki. Ketika Nabi Musa dengar ada orang punya ilmu yang dia tidak tahu, Nabi Musa semangat untuk bertemu dengan orang tersebut. Bukan ilmu yang wajib dia ketahui, tidak. Bukan ilmu untuk bimbing Bani Israel, dia sudah punya cukup ilmu untuk bimbing Bani Israel masuk Kawasur surga dan untuk membimbing dia masuk surga. Tapi dia ingin cari kelezatan lain karena bertambahnya ilmu adalah kele kelezatan. Ada kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang yang bertambah ilmu. Maka kemudian dia siap berangkat meskipun harus bersafar jauh yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Wa idh Musa li fatahu la abrahu hatta abulaga majama majma al-bahraini au amdiya hukuba. Wahai pembantuku itu Syabinnun muridku, aku akan terus berjalan Ya, sampai bertemu dengan pertemuan dua lautan itu di Khadir di situ kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menuju tempat tersebut. Kalau aku tidak dapat, aku akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Maka dia pun berjalan dan berjalan ketika Nabi ketemu Nabi Khadir, Nabi Khadir berkata, "Ya Musa, anta ala ilmin 'allamaka la ala muhana wa ana ala ilmin 'allamani Allah, la ta'ala muhanta." Wahai Musa, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan yang aku tidak tahu dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan engkau tidak tidak tahu. Ya, Musa akhirnya belajar dengan merendahkan diri di hadapan Nabi Khadir. Dia, padahal ulama sepakat Musa alaihissalam lebih ahli daripada Nabi Khadir. Sepakat. Ijma' ulama. Tapi ketika Khadir adalah gurunya, maka ini hal at-tabi'ku ala antu'allimani mimma ulim tarusda. Bolehkah aku ikut engkau wahai Khadir? Agar kau mengajarkan ilmu kepada aku, dia merendahkan dirinya. Kenapa? Dia ingin cari kebahagiaan. Untuk ilmu. Maka orang yang sibuk dengan ilmu, dia akan merasakan Kelezatan kebahagiaan karena ilmu mendatangkan kebahagiaan, ilmu datang, tapi yang serius belajarnya, yang serius belajarnya akan dibukakan cakrawala, pengetahuan, dan kita tahu bahwasanya uh, di antara amal yang terbaik adalah amalan hati, dan di antara amal yang terbaik adalah rukun iman. Rukun apa iman? Nah, di antara untuk perkuat kita rukun iman, kita belajar tentang hari akhirat, tentang iman bil qadar, tentang iman kepada Allah, tentang hari akhirat, tentang iman kepada Rasul. Ini semua ilmu yang wawasan, tapi Allah tuntut kita untuk mengetahuinya. Makanya Allah berfirman ketika Allah menciptakan langit dan bumi kata Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al ardh mithlahunna yatanazzal amru bainahunna li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit tujuh lapis dan demikian juga bumi dan turunlah perintah-perintah Allah di antara langit dan bumi terus menerus terjadi kejadian alam semesta Allah perintahkan buat apa kata Allah lita alamu agar kalian tahu anallah ala kulli syai'in qadir Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu wa anallah qad ahata bi kulli syai'in ilma dan ilmunya meliputi segala sesuatu jadi di antara dituntut dari kita mempelajari lebih dalam tentang Allah Allah perkenalkan dirinya dengan asma dan sifat-sifatnya kita pelajari itu amal hati Jangan sebagian orang orang sufi mengatakan sebagian orang sufi, ngapain belajar terus? Ibadah dong langsung. Benar, ibadah juga dituntut. Itu amal badan. Tapi ada juga amal hati. Caranya bela belajar. Kalau nggak belajar gimana mau tahu tentang Allah, tentang malaikat, tentang sifat-sifat para nabi, tentang akhlak mereka. Kita dituntut mencintai para nabi tidak? Iya. Kita belajar tentang sirah nabi. Itu semua ilmu jangan dipandang remeh. Ya. Makanya nabi disuruh minta tambahan adalah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Jadi di antara di antara perbedaan antara orang berilmu dan tidak berilmu adalah al-iltizadu bil ma'rifah. Merasa kelezatan yang didapatkan karena bertambah wawasan ya. Jadi ibu belajar yang serius, belajar ngerti, pahami ya. Catat, dimurajaahi kembali ya. Saya sudah beberapa kajian eh, uh, bikin kajian fikih, bikin kajian akidah, saya bikin soal tanya jawab setiap kali pertemuan ada, ada soal. Rupanya ketika mereka menjawab soal, mereka lebih semangat. Lebih apa? Semangat. Oh, ternyata saya bahlul ketahuan. <laughs> semangat. Jadi semangat. Jadi muraja baca ulang. Ya. Baca Kenapa? Ada kelezatan. Bahkan dia salah. Jawab pun dia ada kelezatan. Salah ya ternyata. Ada kelezatan. Ilmu, ilmu itu ibadah. orang kalau untuk ilmu dengan benar akan diberi kelezatan dalam ilmu tersebut. Ya. Tapi al-maqamu sadis yang keenam ya. Di antara keistimewaan orang berilmu dengan tidak berilmu sudurul asadi nafiati fi madal umur mimma yuksibu sana an-nasi fil ajil wa sabab wa Allah fil ajil. Munculnya hal-hal yang bermanfaat sepanjang umur dari orang yang berilmu. Orang berilmu apa kegiatan dia, perkataan dia bermanfaat, perbuatan dia bermanfaat, komentar dia bermanfaat, berkah di mana-mana sehingga menjadikan orang-orang memujinya di dunia Dan dia akan mendapatkan pahala oleh dari Allah Subhanahu wa taala cepat atau atau lambat ya. Cepat atau atau lambat. Orang yang berilmu uh, dan dia terapkan ilmunya tentu mendang, mendang kemerkahan Jadi rumah menyenangkan keluarganya, kehadirannya dirindukan oleh istri dan anak-anaknya, bertemu dengan kawan-kawannya juga dia tertata perkataannya, sikapnya benar kenapa dia punya punya ilmu sehingga dimanapun dia berkah ketemu dengan tante-tantenya, tentang om-omnya, kakak adiknya, semua orang tunggu kehadirannya. Itu semua orang tunggu ke Kenapa dia punya punya ilmu? Dia punya ilmu. Dia bisa menata diri, dia bisa kalau bahasa kita apa ya? Bisa peka dengan kondisi apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia bicara, bagaimana bersikap. Orang nggak berilmu ngawur. Waktunya ngomong A dia ngomong B. Harusnya tidak begitu dia. Kenapa dia tidak peka, tidak punya ilmu? Dia orang punya ilmu dia ngerti apa yang harus dilakukan. Tunggu dulu jangan berbicara sekarang kapan likul di maka makal setiap kondisi ada pembicaraan tertentu, ya setiap tempat ada situasi tertentu. Kajian kajian tematik penting, tapi uh, tidak artinya sesekali bukan itu yang jadi utama. Ya maka seorang berusaha uh, dalam tut ilmu membina membina apa namanya uh, bangunan keilmiahannya. Ya. Caranya bagaimana dengan belajar secara rapi dan teratur ya. Saya juga sekarang kurang suka kalau disuruh ngisi tematik saya juga kurang suka ya. Tapi ya begitulah orang-orang sukanya apa? Tematik ya. ya saya selalu menganjurkan kalau bisa ada kajian kitab, kajian yang teratur lebih lebih baik sehingga seorang ilmunya runut dan suatu yang runut ada silabusnya itu tentu lebih bermanfaat dan akan dirasakan faedahnya ya. Belajar tahsin, belajar bahasa Arab dan dan yang lainnya. Dengan sering belajar maka Ibu akan terjaga, terjaga dari berbuat kesalahan terhadap suami, terhadap anak, terhadap saudara. Kenapa kita kadang salah sama suami karena kita tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, terkadang punya ilmu tidak mau diamalkan. Ya. Dan sebenarnya mengatakan orang yang berilmu tidak diamalkan sama seperti orang jahil. Sama seperti orang jahil, ya. orang ilmu sungguhnya adalah orang yang memiliki ilmu dan dia terapkan ilmunya. Ya. Dengan ilmu, kita dijaga oleh Allah.